Halo Lur, berjumpa lagi dengan saya Mr. Acep. Saya di sini akan bermain game My Time at Portia ya, teman-teman. Game yang lagi booming ya. Kemarin udah pas saya kasih gameplaynya sedikit dan sekarang saya akan kasih tips-tips atau cara-cara bermain game My Time at Portia ini ya. Bagaimana cara menambang, bagaimana cara mencari bahan-bahan yang harus kalian cari ya, teman-teman. Saya akan kasih tutorialnya di video sekarang-sekarang ya, teman-teman, di channel Anak Gamers ya, teman-teman, bukan Mr. Aceh07 lagi sekarang, cuy. Oke, teman-teman, langsung saja kita buat karakternya ya. Nah, di sini teman-teman kita buat karakternya ya, teman-teman, seperti wajah kita buat itu sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Saya lebih suka yang ini, cuy, lebih ke shop ya, teman-teman, mukanya, cuy. Nah, di sini kita juga bisa kasih potongan rambutnya ya. Potongan rambutnya itu saya normal aja seperti ini, cuy. Gila, keren. Nah, kalau ini kayak cewek sih lah, ini sepertinya seperti ini aja lah ya, biasa, cuy. Setelah itu matanya udah biasa aja, mautnya itu biasa, dekorasinya itu nggak usah lah ya. Setelah itu mungkin bisa teman-teman ganti nama juga ya. Nah, saya akan di sini ganti namanya itu kan karena anak gamer, jadi kalau disingkat jadi Agam, cuy. Agam, mantap. Nah, ini karakter saya. Nah, di sini teman-teman pilih ya tanggal lahir kalian, cuy. Saya tanggal 7 aja lah ya. Sunday, mantap. Oke. Nah, awalan-awalan itu teman-teman mungkin bingung ya, teman-teman, karena ini juga game yang ada di Switch, di Fort ke Android yang baru main, mungkin rada-rada bingung ya. Tapi kalau teman-teman tahu, ini game itu seperti kayak game Harvest Moon, cuy. Yang miripnya itu kayak kita harus buat sesuatu, seperti kita bisa bertani juga di sini, cuy, bisa membuat sesuatu lah ya untuk kedepannya, cuy, untuk dia hidup di desa ini, cuy. Nah, ini ceritanya, ini dia naik kapal ya. Oke, langsung skip saja lah ya biar teman-teman gak bosan liatnya. Nah, teman-teman, yang pertama-tama itu teman-teman akan dipertemukan sama si Presley ya, teman-teman. Ini adalah kalau di Harvest Moon itu presidennya atau si wali kotanya ya, teman-teman. Nah, oke. Okay. Nah, di sini teman-teman akan dipilih controllernya ya, teman-teman, pakai ini ya. Mantap ya grafiknya, cuy. Dan di sini saya akan setting dulu grafiknya. Di sini teman-teman bisa samain aja lah ya, karena ini enggak terlalu berpengaruh, cuy. Nah, di sini juga samain. Kalau misalkan ini high graphic, teman-teman bisa menggunakan better frame rate aja. Kalau misalkan teman-teman nggak kuat ya pakai high graphic ya, teman-teman. Kalau saya pakai high graphic biar lebih enak lah ya dilihatnya, cuy. Nah, teman-teman, mungkin situ langsung saja kita ikuti ya si Bapak Wali Kota itu. Di sini tuh saya pakai game gratisan ya, teman-teman, jadi nggak ada suaranya, cuy. Kalau misalkan teman-teman berbayar di PlayStore pasti ini kalau ngomong ada suaranya, cuy, tapi ini nggak ada ya. Jadi wajar lah ya, karena saya juga belum bisa beli yang bayarnya, cuy, nantilah kalau ada uang, cuy. Nah, awalnya itu kita dikenalin ya sama si wali kota ya, teman-teman. Nah, di sini adalah tempat rumah kamu, nah tempat rumah bapak kamu ya. Itu biasa lah ya. Di perkenalan awalnya itu di wali kota ini kamu harus buat ini itu ya. Seperti biasa. Nah, di sini saya akan kasih trik-trik dan tips-tipsnya cara mendapatkan bahan-bahan atau item-itemnya. Di sini juga udah hari kedua ya, bulan ke-1 dan tahun ke-1, cuy. Seperti biasa, kita tidur dulu ya. Bangun tidur, ku terus mandi. Wow. Oke. Setelah itu, ini adalah house-nya ya. Ini adalah rumah. Oke, di sini masih pada berantakan ya. Ini masih pada bolong-bolong. Nah, di sini juga nanti teman-teman bisa
apa ya, bisa memperbaiki si rumahnya ini ya, dengan cara teman-teman fix this gap di sini, refire. Nah, di sini teman-teman harus mempunyai 10 wood atau 10 itu ya, kayu untuk memperbaiki si yang lubang-lubang ini ya. Nanti aja lah ini ya. Oke, langsung saja kita keluar saja, cuy. Itu tips-tipsnya ya, teman-teman. Nah, cara mendapatkan kayunya itu atau batunya itu, teman-teman di sini bisa lihat nih, ada yang apa? Bercak-bercik ini ya. Cahaya-cahaya gini, teman-teman bisa ambil saja ini. Dah, dapat kayu, cuy. Dapat kayu, dapat batu juga. Nah, dapat kayu lagi. Nah, di sini teman-teman ikuti saja lah ya perintah si komersial gue ini atau wali kotanya, cuy. Kita menuju ke yang tanah seru ini dulu ya. Nah, di sini kita juga harus banyak-banyak interaksi sama warga, cuy. Seperti biasa ya. Kayak di Harvest Moon kita harus berinteraksi. Nah, ini namanya Sonia, ya teman-teman. Nah, di sini juga yang saya seru juga ada gamenya, ada batu kuning kertas, ada bisa bertarung sama dia, bisa memberikan hadiah dan bisa berbicara saja ya. Oke, udah berbicara saja lah ya. Nah, oke. Langsung saja kita ke wali kota aja lah ya. Biar tahu misi pertama kalian itu harus ngapain, cuy. Oke, okay, Agam, nice to see you. How are you, Sapling? Oke, okay, baiklah, sangat baik, cuy. Oke. Okay. Mission complete, cuy. Misi pertama yang udah complete ya. Nah, teman-teman di sini juga disediain sama wali kota itu yaitu workbench ya, teman-teman. Apalah itulah ya. Ini adalah tempat bagaimana teman-teman membuat alat-alat ya, teman-teman, kayak kayu, kayak kampak dan kayak sebagainya ya. Di sini teman-teman langsung saja kita menuju ke tanah seru, ke misi yang kedua, cuy. Nah, di misi yang kedua ini teman-teman harus, ini sih misi pertama ya, kalau di sini the first we test simple egg dan fish egg. Nah, di sini teman-teman harus apa ya, harus membuat si simple egg dan fish egg ya, teman, palu palu kampak sama untuk pembuat atau penghancur batu, cuy. Nah, di sini teman-teman ini adalah pembuatnya ya, work table ya teman-teman, meja kerja kalian. Nah, teman-teman work table. Nah, ini udah dikasih tips-tipsnya. Nah, cara buatnya itu teman-teman gampang sekali. Di sini ada simple egg, bronze egg, beginner's fishing rod, oh bisa mancing, basic egg dan bronze fish egg. Nah, karena kita disuruh buat simple egg, di sini teman-teman hanya membutuhkan 5 kayu nih. 5 kayu sama apa, stone, batu ya. 8 batu, cuy. Di sini juga teman-teman bisa membuat pick egg-nya itu teman-teman menggunakan 5 batu sama 8 kayu. Oke, berarti kita harus mencari 16 kayu sama 10 batu. Di sini kita masih punya 2 batu ya, teman-teman. Nah, di sini masih banyak batu, kita ambil-ambilkan saja ya ya. Misi pertama itu teman-teman buat dulu alat-alatnya cukup untuk membuat si apa, tampak sama untuk penghancur batu ya. Oke, kita udah dapat 11. Sekarang kita cari kayunya, cuy. Kayunya itu di daerah sini ya, teman-teman, nggak jauh, cuy. Di sini juga teman-teman bisa bertarung sama hewan-hewan ya, teman-teman. Kalian harus tahu, cuy. Bentar, kita cari lagi. Kita baru dapat 7. Ini di sini juga teman-teman bisa bertarung sama hewan ini ya. Tapi teman-teman harus lihat juga levelnya, cuy. Di sini ada level 7, level 9, beda-beda, cuy. Level 7, level 8 ini adalah nanti teman-teman bisa mendapatkan item-item seperti ini ya. Apa? Daging sama apalah ya. Coba kita ya bertarung dulu ya, coba. Oke. Kita bertarung sama level 4 aja ya, teman-teman, karena saya juga masih level 1. Enggak akan kuat sama level yang lebih tinggi. Oke, tunggu, nah kita dapat daging, cuy. Mantap jiwa bos. Oke, lobster cube. Nah, kita udah ajak bertarung. Kita tanya dulu ya, interaksi penting itu di suatu tempat, cuy. Oke, kita fokus dulu aja ke tips yang
cara membuat si kayunya ya. Kayu. Mana ya? Oh, ini kayu nih. Nah, di sini juga teman-teman ada staminanya untuk lari cepat dan lari lambat ya, teman-teman. Nah, kita dapat kayu lagi. Kita dapat 10, tinggal 5 lagi. Tinggal 3 lagi. Karena kita butuh 8 teman 8 16 ya. 18 kayu, 16 kayu. Gimana ya sisanya? Kayaknya di daerah situ ya. Nah, di sini ada tempat surat juga cuy. Nah, di sini ada surat cuy. Awalnya teman-teman bakal mendapatkan sebuah hadiah dari gamenya cuy. Nah, di sini teman-teman dapat tuh wooden stroll tuh mantap. Energy gift box. Teman-teman dapat ini juga ya, celana sama kacamata cuy. Nah, di sini teman-teman ada fashion cabinet. Wah, mantap cuy. Kita dapat beberapa item ya. Oke. Okay. Kita fokus dulu cari nah, kita dapat kayu, dapat berapa? 15 batu. Nah, kita ambil dulu ya yang kurang nih kayu. Teman-teman cari kayu itu nggak jauh ya, di sekitaran rumah teman-teman saja. Nah, kita langsung buat simple X dan XX saja ya. Kita udah terkumpul item-itemnya cuy. Ini ada apa nih? Mantap. Dapat sarung tangan cuy. Mantap dong. GG anjay. Baru pertama kali main langsung dapat sarung tangan cuy. Oke, kita langsung buat simple egg. Nah, di sini teman-teman udah ada apa ya? Kayunya sama si stone-nya, batunya ya. Kita buat satu aja. Siap, mantap. Kita udah dapat satu. Kita akan buat lagi yang ini. Mantap. Udah ya. Nah, di sini teman-teman udah dapat kayu, saya kayu XX sama simple X ya teman-teman. Kita langsung ke wali kota aja lah ya, cara agar kita memberitahu bahwa misi yang ke satu itu udah selesai cuy. Nah, kita interaksi lagi sama si Nora nih. Wih, cantik cuy si Nora cuy. Mantap. Oke. Okay. Udahlah, kita ini si Russo. Russo. Bapak Russo. Halo Bapak Russo. Maaf ya Bapak Russo, saya cuma mau interaksi aja. Oke, okay, kita menuju ke wali kota lagi cuy. Misi yang pertama kita buat fix X sama X itu mungkin gampang ya. Oke. Okay. Ini udah cuy. Wuhui. Oh. Mantap. Kita udah berhasil ya misi yang ke satu, cara dapat cara membuat pickaxe sama ini cuy, apa simple X ya. Oke, okay. Kita disuruh lagi membuat apa ini ya. Oh, kita harus ke rumah lagi kayaknya ya. Oke, okay. Oh, di sini ada tempat lagi cuy, ini ada surat lagi nih kayaknya. Ada surat lagi nggak? Oh, enggak cuy. Oke, okay. Disuruh ke sini. Oh, kita harus membuat barang-barang ya, seperti stone furnace, grinder, civil cutter, basic skipper, wooden, itulah ya. Oke, okay. DD transport, ada transportnya. Oke, okay, banyak sekali ya yang harus kita buat, cuy. Mantap, cuy. Oke, okay. Nah di sini kita harus membuat the second test make stone furnace ya teman-teman. Mungkin nanti di next video saja ya kita buatnya cuy, misi yang kedua ya teman-teman, membuat make stone furnace. Oke, okay, teman-teman, mungkin saya akan akhiri saja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen biar gak ketinggalan game-game dan tutorial-tutorial dari saya teman-teman. Salam gamers.